Beginilah suasana Semarak 17 Agustus di Kampung Kalibuk, Distrik Cina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Berbagai aneka perlombaan diadakan personel Yoni Prader 323 Buaya Putih Kostrad dipimpin dan pos pengamanan Cina Bandara Letu Infanteri Pauji, menggelar seperti lomba balap karung, kelereng, lomba lari, dan lomba pelepasan sarung. Kegirangan anak-anak masyarakat Papua saat menjadi peserta lomba bahkan terlihat sangat antusias, dimainkan dari semua kalangan hingga orang dewasa berpartisipasi memeriahkan perlombaan. Panglima HBMA Brigjen TNI Luki Apianto mengapresiasi Satgas Yoni 323 Kostrad inisiatif mengadakan berbagai perlombaan hiburan untuk masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Menurutnya, kegiatan ini merupakan realisasi dan komunikasi sosial personil Satuan Tugas Yoni Prader 323 Buaya Putih Kostrad yang tergabung dalam Komando Operasi HBMA kepada masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.